Dan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana telah mengambil inisiatif untuk menyiarkan majlis ini secara langsung di RTM 1. Saya percaya menerusi siaran langsung maka ia memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengenal serta memperingati jasa-jasa pahlawan dan perwira tanah air sama ada yang sudah terkorban maupun yang masih bertugas di luar sana. Jika selama ini pihak kerajaan terus-menerus memberi sokongan kepada para veteran ATM, maka tidak keterlaluanlah sekiranya dalam tempoh 4 bulan berikutnya, anggota masyarakat pula menghulurkan sumbangan sebagai tanda terima kasih kepada para perwira tanah air kita ini. Apabila nilainya, apalah nilainya wang ringgit jika dibandingkan dengan segala kerahan jiwa raga mereka. Bayangkanlah bahawa sumbangan anda sekian merupakan suatu terjemahan bahawa kita menghargai setiap keringat para veteran ATM ini. Bagi para perwira bukan simpati yang ditagih maupun pingat kebesaran yang dicari. Malahan bukan juga dengan wang ringgit semata-mata. Tetapi apa yang penting adalah kesedaran dan menghargai keamanan yang kita kecapi sekarang. Pada hakikatnya, segala sumbangan yang diberikan itu adalah cerminan kepada kesedaran dan keinsafan serta perasaan kasih sayang dan sifat mengenang budi dalam kalangan masyarakat terhadap bekas-bekas tentera yang telah terkorban demi mempertahankan kedaulatan tanah air kita yang tercinta.